Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel seputar dunia dapur dan dekorasi bupet. Kali ini saya akan membuat kopi V60, masih dengan menggunakan V60 abal-abal. Tapi sekarang saya menggunakan bantuan ini akrilik. Saya buat sendiri akriliknya seperti ini. Kemudian akan saya buat seperti ini. Akan menggunakan saringan khusus ya, khusus untuk V60. Kalau sebelumnya saya di video sebelumnya saya menggunakan kertas, itu kertas dari mantannya tea bag ya, menggunakan kertas tea bag yang saya buang tea-nya. Sekarang saya benar-benar menggunakan kertas khusus untuk saringan kopi ya. Ini menggunakan Melita original coffee filter. Oke. Saya akan mulai karena ini ukurannya lebih kecil ke bawah, saya lipat begini aja. Kecil. Oke. Yep. Ya. Jadi seperti biasa ini seduhan pertama tidak akan saya pakai, akan saya buang. Saya akan menggunakan kopi, sebetulnya bukan ini isinya ya, pokoknya kopinya ini saya menggunakan kopi spesial. Ini buat gambar sama duit saya, nggak ngopi dulu hari ini. Kalau nawarin orang ngopi, dia kalau ngopi ya kan, kalau nawarin tuh berarti coba kan dikasih komen gimana? Ya langsung disitu aja. Sama. Jangan dong budak situ. Gimana dites kan? Rasanya? Oh. Ditungguin kan sama pemirsa? Itu sama pemirsa. Gimana Kang? Ininya, kopinya yang ini? Ini rasa kopi standar Indonesia ya. Aromanya gimana? Dibandingin dengan yang menggunakan saringan dari ini, dari tea bag itu, dengan yang saringan yang ini gimana Kang? Ada perbedaan nggak? Ada lah. Lebih tasty. Lebih tasty, lebih pure ya ininya ya, aroma kopinya. Aromanya keluar walaupun kopi kebangsaan Indonesia. Nggak terganggu sama aroma teh ya. Kalau yang sebelumnya kan terganggu sama aroma teh karena menggunakan tea bag bekas misalnya. Iya. Oke. Jadi inilah kopi hitam sehitam kehidupan ini. Tapi manis. Enggak lah. Dan pahit. Oh, nggak pahit. Pakai kopi tadi, nggak pakai gula ini. Oh, ini nggak pakai kopi ini. Oh, nggak mau pakai gula ini. Dikasih gula, ini merah nggak kan?
Ah jangan, nggak nanti pal kopinya nggak sepadan, nggak sepadan. Jadi tesnya itu nggak bisa direkam sih. Gimana pendapatnya Kang? Masalahnya apa Kang? Masalahnya ini kopi kebangsaan, beda dengan kopi yang roasted yang biasa digunakan. Jadi kita sekarang ini sebetulnya menggunakan kopi kebangsaan ya, tapi menggunakan physically filter yang bagus, yaitu apa sih, Melita filter coffee. Dan ternyata ada perbedaan ya, dari aromanya, dari tesnya lebih smooth dan lebih enak ininya. Mereka ada segafredo, terus apa dari yang Turkis itu? Yang Turkis coffee itu Nizar sama Al Hamawi. Nah nanti kita coba pakai kopi Padang. Kopi Padang. Kita akan pakai cara fisik. Oke, jadi begitu saudara-saudaraku, sahabat-sahabat semua, percobaan membuat kopi kebangsaan dengan cara V60 ya, menggunakan filter Melita Coffee Filter. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga selalu sehat, selalu dijauhkan dari bahaya, panjang umur, banyak rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok maksudnya kan?